yang pertama saya nak maklumkan berkaitan dengan rampasan 39B dan kita telah berjaya menyita harta yang disyaki token pengedar dadah ni. Berjumlah lebih kurang RM545,533. Kita sita harta dia. So cerita dia pada 16 hari bulan yang lepas, 16 Januari, jam lebih kurang 2.30 petang, bertindak atas maklumat yang kita terima sepasukan pegawai dan anggota narkotik Johor Bahru Selatan telah berjaya menahan seorang lelaki yang membawa kereta BMW jenis 3 series di sebuah stesen minyak Petron. Kurang daripada itu, kita tangkap dia dan kita menjalankan soal siasat. Suspek telah membawa tempat penginapan dia dan juga rakan sepenjenayah dia di salah sebuah rumah di Kempas. Di Kempas, dan hasil daripada itu kita dapat merampas dadah lebih kurang 51 gram jenis syabu, yang mana kalau ikut kena pasaran RM4,000 lah. Dan kita berjaya merampas kereta dia, yang antaranya satu kereta BMW, kereta BMW 5 series, satu kereta jenis Toyota Estima harga RM160,000, satu kereta Toyota Caldina, kereta mewah Caldina, dan satu motor Harley Davidson, yang mana harta sitaan ini bukan macam saya sebut tadi RM545,533. Yang ini kita buka bawah Seksyen 32 Akta Dadah Berbahaya Penculutan Harta 1988. Sampai dadah yang kita rampas daripada dia tadi, pada rumah tadi sebanyak 51 gram, kita buka di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya, iaitu pengedaran dadah lah. Kedua, pada 17 hari bulan, 17 hari bulan lebih kurang pukul 1 pagi, sepasukan anggota polis dari Balai Polis Majidi telah mendapat maklumat dan telah membuat serbuan ke atas sebuah rumah dan telah menahan seorang lelaki, seorang pemuda berusia 25 tahun, 25 ke 30 tahun usia dia. Hasil daripada pemeriksaan di rumah tersebut, kita juga dapat tangkap, kita dapat jumpa satu pucuk pistol tiruan berserta dengan kelopak dia, yang mana pistol tiruan ini menyerupai pistol betul, pistol biasa jenis Glock G17. Dan pemeriksaan seterusnya, kita jumpa satu tube straw dadah jenis heroin. So kita tangkap pemuda ni kerana memiliki senjata tiruan, dan kita akan tuduh dia buat Seksyen 36 Akta Senjata Api 1960. Dan kita juga tuduh dia bawa Seksyen 15 kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya kerana dia juga positif dadah. So saya tekankan, memiliki senjata betul itu pun satu kesalahan kalau tidak ada lesen. Memiliki senjata tiruan yang menyerupai senjata betul juga merupakan satu kesalahan. Ada Seksyen 36 untuk bawa atas senjata api, yang mana kalau disabitkan kesalahan boleh dihukum penjara selama 1 tahun ataupun denda RM5,000 ataupun kedua-duanya sekali. So senjata pistol tiruan ni, kita tengok daripada yang lepas punya statement sampai ni, kita banyak sekarang ni menyerupai senjata tiruan, banyak sekarang ni berleluasa. Jadi kita minta berhati-hatilah, janganlah ada di kalangan orang kita yang We'll be right back.